نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويعوذ بالله Ma'ashir muslimin al Allah wa jami'an. Alhamdulillah Allah telah memberikan kesempatan untuk kita kembali dalam acara kita membahas kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala sebagai keutamaan bagi kita dan kewajiban bagi kita seorang kaum muslimin yang mana kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah kepada Nabi-Nabi Allah dan itu merupakan keharusan bagi kita untuk mengetahui tentang kisah hidup mereka sebab itu adalah bagian dari iman kita sempurnanya iman kita sebagai kaum muslimin yaitu dengan beriman kepada rasul dan juga kepada para nabi Allah dan dengan itu maka kewajiban bagi kita untuk mempelajari dan juga mengetahui tentang kisah-kisah daripada rasul Allah baik Khatil kiram ma'azani Allah wa iyakum jami'an. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang mana sebelumnya kita telah membahas tentang pertemuan Nabi Mulia, Nabi Sulaiman alaihi salam bertemu dengan atau berjumpa dengan Ratu Bilqis yaitu ratunya negeri Sabak. Awal pertemuan mereka didasari dengan dakwah Nabi Sulaiman kepada raja kepada ratu Bilqis untuk menyeru ratu negeri Saba ini kembali pada tauhid, kembali kepada kebenaran menyembah Allah yang mana Terdahulu bahwasanya Ratu Bilqis dan juga rakyatnya di negeri Sabah mereka menyembah matahari mereka mensyirikan Allah, mereka mensekutukan Allah. Maka oleh sebab itu Nabi Sulaiman merencanakan agar dakwah tauhid, dakwah kepada Allah yaitu dengan meminta Ratu Bilqis agar tunduk kepada Sulaiman, agar tunduk kepada Sulaiman dan mentauhidkan Allah dan kembali kepada Allah. Maka ayuhlah ikhwah Salah satu siasat yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman adalah mengirim surat. mengirim surat perintah kepada Ratu Bilqis agar mereka tunduk kepada pemerintahannya atau kekuasaannya maka melalui surat yang dikirim uh, oleh Nabi Sulaiman dengan perantara burung hudhud -Hud, maka sampailah surat itu setelah sampai surat kepada Ratu Bilqis maka dibacalah surat tersebut dan Ratu Bilqis pun merasa gentar merasa takut menerima surat dan perintah dari Nabi Sulaiman maka dia mengumpulkan seluruh pemuka negerinya lalu merumbukkan. Hingga pada akhirnya Ibn Ratu Bilqis mensiasati agar dikirimkannya hadiah, perhiasan, harta mewah, megah kepada Nabi Sulaiman. Nah lantas Nabi Sulaiman tidak tertarik dengan harta ketika Ratu Bilqis mengutus utusannya mengirimkan hadiah tersebut. Namun Abna Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman tidak tertarik. Lantas Nabi Sulaiman pun berkata, "Sesungguhnya harta yang diberikan oleh Tuhanku kepadaku jauh lebih berharga ketimbang harta yang engkau bawakan." Maka Nabi Sulaiman pun memerintahkan utusan Ratu Bilqis ini kembali ke kerajaannya, kembali ke sisi Ratu Bilqis dan melaporkan kepada ratunya bahwa harta itu telah tertolak dan harta itu tidak diterima oleh Nabi Sulaiman. Maka sepulangnya utusan ini di sisi Ratu Bilqis Maka melaporlah utusan ini kepada ratunya, lantas mengatakan apa yang telah terjadi di e, kerajaan Nabi Sulaiman. Maka mendengar ini, Ratu Bilqis pun e, ingin membalas apa yang telah dilakukan oleh Nabi Sulaiman, dan ia e, berinisiatif atau berkeinginan datang langsung ke kerajaan Nabi Sulaiman dan bertemu langsung dengan Nabi Sulaiman. Qatil kiram azanillah wa iyyakum jamian. Dalam kitab ini disebutkan. Bahwasanya Sulaiman te, memerintahkan awaknya, memerintahkan bala tentaranya dari golongan jin dan manusia untuk membangun istana semegah-megahnya, membangun kerajaan istana semewah-mewahnya untuk menyambut Ratu Bilqis, untuk menyambut Ratu Negeri Sabak karena setelah terjadi penolakan oleh Nabi Sulaiman maka ratu Balqis memberi balasan bahwasanya ia sendiri yang akan bertemu dengan Nabi Sulaiman. Dia sendiri yang akan berhadapan dengan Nabi Sulaiman, dia sendiri yang akan bernegosiasi dengan Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman pun memberikan Perintah kepada seluruh bala tentaranya, seluruh rakyatnya, untuk mempersiapkan sambutan semegah-megahnya, semewah-mewahnya, untuk menyambut Ratu Bilqis. Maka di sini, ayul ikhwah disebutkan bahwasanya <coughs> Nabi Sulaiman memerintahkan jin, memerintahkan manusia, dan seluruh rakyatnya untuk membangun sebuah istana yang megah, di mana istana ini besar, di mana istana ini dipenuhi dengan perhiasan, lantas sampai lantai dari istana tersebut terbuat dari kaca yang bening dan dan di bawahnya itu terdapat air yang dingin yang suci di mana dalam air tersebut terdapat ikan-ikan yang berenang di dalamnya masya Allah demikian kuasa Allah subhanahu wa taala Melalui tangan Ibrahim membangun istana yang tiada tandingan pada saat itu, istana semegah istana yang dibangun oleh Nabi Sulaiman untuk Ratu Bilqis, di mana selain megah dan mewah, istana itu juga beralaskan kaca yang mana kaca tersebut di bawahnya terdapat air yang mana hidup ikan berenang di dalamnya. <Sessizuk> Kemudian, sesampainya Ratu Bilqis. Di kerajaan tersebut, maka betapa takjubnya ia melihat kerajaan itu, melihat bagaimana Nabi Sulaiman Alaihissalam mampu membuat kerajaan yang semegah itu. Maka pada saat itu, sesampainya di gerbang istana, lantas ia melihat lantainya pun layaknya tidak ada lantai. Dalam artian adalah karena melihat ikan-ikan yang berenang di bawah lantai tersebut, ia pikir bahwasanya lantainya basah lantainya itu tidak eh uh, ada pondasi, tidak ada lantai, maka pada saat itu Ratu Bilqis pun menyingkapkan betisnya, menyingkapkan pakaiannya sehingga nampaklah betisnya. Maka dalam riwayat di sini disebutkan oleh uh, Al-Imam Ibnu Katsir bahwasanya dan pada saat itu terlihatlah betis dari Ratu Bilqis ketika dia menyingkapkan kainnya saat memasuki kerajaan Nabi Sulaiman wa jamian maka pada saat itu terkejutlah Ratu Bilqis dia merasakan bahwasannya lantainya itu adalah basah namun tidak sesungguhnya lantainya itu adalah permata seperti kaca yang mana di dalamnya terdapat air dan ikan berenang di dalamnya maka pada saat itu Ratu Bilqis pun menyingkapkan pakaiannya sehingga nampaklah betisnya dan dia pun berjalan. Maka alangkah terkejutnya sesungguhnya itu adalah sebuah kaca sebuah uh, permata yang mana tidak ada air di dalamnya. Khotil kiram azan, yallah, wa iyyakum jamian. Maka pada saat itu ulama berbeda pendapat tentang terkait ratu Bilqis menyingkapkan pakaiannya. Ada yang berpendapat bahwasanya uh, Nabi Sulaiman sengaja. Sengaja ingin melakukan hal itu untuk menguji bagaimana e, kekuasaannya, e, kekuasaannya untuk membuat Ratu Bilqis merasa takjub, untuk membuat Ratu Bilqis terkagum atas kerajaannya, dan dari itu dia menyadari bahwasanya Nabi Sulaiman ini adalah Nabi Allah sekaligus raja yang berkuasa pada saat itu. Kemudian, pendapat yang kedua disengajakan oleh jin. Membangun uh, lantai kaca yang mana di dalamnya terdapat air ikan dan ikan yang berenang itu agar mengetahui bagaimana kondisi fisik dari uh, Ratu Bilqis, karena sebelumnya kita pernah menyebutkan Ayul Ikhwah. bahwasanya Ratu Bilqis ini merupakan keturunan dari jin, di mana ayahnya, ayah dari Ratu Bilqis, raja sebelumnya dari negeri Sabah ini menikah dengan... Uh, se seorang jin, seorang jin wanita yang mana dari hasil pernikahan itu melahirkan Ratu Bilqis. Maka pada saat itu jin para jin ini yang membangun kerajaan tersebut ingin melihat apakah benar bahwasanya Ratu Bilqis ini adalah keturunan jin dengan melihat betis yang mana saat ia menyingkapkan pakaiannya. Maka pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama di mana hal tersebut untuk menguji untuk mengetahui bahwasanya agar membuat Ratu Bilqis itu takjub dengan kekuasaan dan juga kemampuan Nabi Sulaiman membuat hal yang menakjubkan demikian. Ikhwatil kiram, azani Allah wa iyyakum jami'an. Hingga sesampainya Ratu Bilqis <coughs> di sisi Nabi Sulaiman dan menghadap Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman pun mengatakan, "Duduklah engkau ke singgasana singgasa Maka pada saat itu terkejutlah ada hal yang menarik dilihat oleh Ratu Bilqis keajaiban-keajaiban ketika sampai di sisi kerajaan Nabi Sulaiman. Pertama, ia melihat kerajaan yang mewah. Kemudian yang kedua, ia melihat kerajaan di mana lantainya itu layaknya kaca yang mana di bawahnya terdapat air dan ikan berenang. Kemudian yang ketiga, inilah yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwasanya Nabi Sulaiman mampu memindahkan atas izin Allah memindahkan melalui perantara ...seorang pemuda yang mampu memindahkan singgah sana Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Maka pada saat itu Nabi Sulaiman menunjuk ke arah singgah sana itu... ...lalu mengatakan, wahai Ratu Bilqis, Ratu Negeri Sabak... ...dululah engkau ke singgasanamu Maka pada saat itu Ratu Bilqis pun terkejut. Bukankah ini singgah sanaku? Lalu Nabi Sulaiman pun mengatakan, bukankah singgah sana itu bersinggah Lalu Ratu Bilqis menjawab, sesungguhnya singgah sana ini sangatlah mirip sangatlah serupa dengan singgasanaku maka duduklah engkau maka pada saat itu bernegosiasi dan juga didakwahkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam tentang tauhid dan juga ketaatan kepada Allah dan kembali kepada penyembahan kepada Allah maka ayol ikhwah terdapat faidah yang perlu kita sampaikan pada kondisi ini Ratu Bilqis dan juga rakyat di negeri Sabah dalam keadaan jahil. Dalam keadaan awam. Mereka sebelumnya tidak mengetahui tentang kebenaran. Karena mereka beribadah sesuai dengan ajaran nenek moyangnya. Dan ini wajar diberikan uzur oleh Nabi Sulaiman alaihissalam Dan dia mendakwahkan Ratu Bilqis dengan kekuasaannya. Sebagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadisnya. Bagi siapa yang melihat suatu kemungkaran. Maka ia berusahalah ia merubah dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu dengan tangannya. Maka dengan lisannya. Ketika ia tidak mampu dengan lisannya berusaha dia merubah dengan hatinya, dengan doa. Maka itulah selemah-lemahnya iman. Maka di sini, ayat ayat ikhwah, bahwasanya Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan. Ia adalah seorang Nabi Allah. Dia juga seorang Rasul. Dia juga seorang Raja pada saat itu yang berkuasa. Dan tidak ada Raja yang lebih kuat dan lebih agung dari Sulaiman. Maka dia menggunakan tangannya, menggunakan kekuasaannya untuk merubah kaum Nabi eh, kaum dari Ratu Bilqis maka dia mendakwahkan dia ajarkan tentang eh, tauhid kembali kepada penyembahan kepada Allah maka pada saat itu berhasillah dakwah yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman dan juga Ratu Bilqis pun menerima ajakan untuk eh, kembali dan bersatu kepa dengan kerajaan Nabi Ibrahim Nabi eh, Sulaiman dan pada saat itu pun eh, Ratu Bilqis eh, resmi men 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 menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada kerasulan Nabi Sulaiman alaihi salam. Di sini terdapat pendapat dari kitab ini Qasul Anbiya bahwasanya pendapat pertama Sulaiman menikahi Bilqis pada saat itu. Ada pendapat mengatakan Sulaiman menikahi Ratu Bilqis setelah berimannya Ratu Bilqis kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman ke pada kenabian Nabi Sulaiman maka uh, pada saat itu <tuh>, uh, Nabi Sulaiman pun mempersunting Ratu Bilqis dan menikahinya Dan pendapat yang kedua, bahwasanya Nabi Sulaiman tidaklah menikahi Ratu Bilqis melainkan Nabi Sulaiman memberikan kekuasaan, memberikan tanggung jawab terhadap negerinya. Jadi, di sini hanya mengikat suatu kerjasama, hanya mengikat suatu perjanjian, tidak ada ikatan pernikahan di antara keduanya. Maka, pendapat yang Allah alam, tentang pendapat yang lebih kuat. Namun di sini banyak pendapat yang mengatakan mereka hanyalah melakukan delegasi kekuasaan. Jadi mereka tidaklah menikah karena disebabkan ada beberapa pendapat mengatakan bahwasanya banyak dari rakyat Nabi Sulaiman menolak pernikahan mereka dikarenakan bahwasanya Ratu Bilqis ini adalah ratu yang mana ia dilahirkan dari keturunan jin sebagaimana pendapat atau kisah yang kita sampaikan sebelumnya. Namun Uh, ada juga pendapatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya setelah menikahnya Sulaiman dengan uh, Ratu Bilqis bahwasanya mereka tidaklah tinggal serumah. Mereka tidak tinggal serumah melainkan Nabi Sulaiman tetap pada kerajaannya dan Ratu Bilqis kembali ke negeri Sabak. Dan pada saat itu juga mengatakan bahwasanya namun setiap bulannya Ratu, uh, Nabi Sulaiman berkunjung menemui Ratu Bilqis. Setiap bulannya, Nabi Sulaiman menemui Ratu Bilqis. Setelah uh, terjadinya pertemuan antara Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman memerintahkan jin dan juga bala tentaranya untuk membangun tiga istana. Disebutkan dalam kitab ini, Nabi Sulaiman memerintahkan para jin dan bala tentaranya untuk membangun tiga istana yang megah. Yang pertama adalah Istana Gendan, kemudian yang kedua ada Istana Salihin dan yang ketiga adalah Istana Baitun. Yang mana ketiga istana ini diberikan dan juga eh, sebagai hadiah kepada Ratu Bilqis atas Islamnya dia, atas eh, kembalinya dia kepada agama Allah dan beriman kepada Sulaiman. Hadirin kiram, azanillah wa jami'an dan pendapat yang lain mengatakan bahwasanya e, sebagaimana kita sebutkan Nabi Sulaiman tidak menikahi Ratu Bilqis melainkan e, Nabi Sulaiman menikahkan Ratu Bilqis dengan seorang raja bernama Hamdan e, di mana e, untuk memperkuat kerajaannya memper, memperkuat kekuasaannya Ratu Bilqis dinikahkan dengan e, seorang raja bawahan dari Nabi Sulaiman yang bernama Hamdan e, Hadirin kiram Allah wa iyyakum jami'an setelah terjadinya peristiwa ini pertemuan antara Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis maka pada saat itu sempurnalah kerajaan Nabi Sulaiman di mana seluruh negeri yang yang pada saat itu di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan agama yang dibawa oleh syariat Nabi Sulaiman dan mengakui bahwasanya Nabi Sulaiman adalah seorang rasul, seorang nabi dan juga seorang raja yang agung pada saat itu. <coughs> Maka ikhatil kiram azanillahu iyyakum jami'an. Terdapat sifat eh, sifat yang agung, eh, sifat yang mulia pada diri Nabi Sulaiman. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan tidak ada raja dan kekuasaan setelah Sulaiman sesuai permintaannya kepada Allah. Karena apa, Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah agar e, setelah kekuasaannya, setelah kerajaannya, tidak ada lagi raja yang memimpin setelahnya. Itulah permintaan dari e, Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Nabi Sulaiman juga pernah menyembelih kuda-kudanya sesuai dengan karena pada saat itu Nabi Sulaiman lalai terhadap kerajaannya lalai terhadap harta bendanya dan ini ayol ikhwah bagaimana tekunnya Nabi Sulaiman dan juga taatnya Nabi Sulaiman kepada perintah Allah subhanahu wa taala dikisahkan pada saat itu Nabi Sulaiman ingin melakukan sebuah ekspansi perang ingin melakukan sebuah perjalanan perang mengunjungi suatu negeri pada saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam disibukkan dirinya terhadap persiapan perperangan ia menyiapkan bala tentara, ia menyiapkan kuda-kuda perang, sehingga ia lalai menyiapkan hal tersebut. Maka ia meninggalkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Ia lalai disebabkan oleh harta-hartanya. Maka pada saat itu ia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kuda-kuda tersebut. Bayangkan berapa ribu kuda-kuda Nabi Sulaiman, kuda-kuda perangnya yang gagah Namun pada saat itu Allah menguji dia dan memerintahkan Nabi Sulaiman untuk menyembelih seluruh kuda tersebut. Dikarenakan Nabi Sulaiman telah lalai, dikarenakan Nabi Sulaiman sudah memalingkan ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingin menguji tentang kesetiaan dan ketaatan Nabi Sulaiman kepadanya. Maka ia perintahkan sembelih kuda-kuda tersebut. Maka apakah yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Apakah dia akan ingkar? Apakah dia akan uh, menyelisih perintah Allah? Selayaknya kita sekarang fenomena yang terjadi, dikala Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak harta, Allah memberikan kepada kita kemewahan, Allah beri kepada kita jabatan dan sebagainya, kita sering lupa, kita sering lalai, kita sering tinggalkan ketaatan, dikala kita susah baru kita mengingat Allah, dikala kita senang kita tinggalkan Allah dan itulah kebanyakan kita sekarang. ikhwah kaum muslimin, di mana dikala kita susah? kita baru mengingat Allah dan namun ketika Allah berikan kenikmatan sering kita lalai kita tinggalkan kewajiban namun apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman dia seorang nabi dan seorang rasul sekaligus seorang raja yang berkuasa ya pada saat itu tidak ada kekuasaan yang lebih agung yang lebih besar selain kekuasaannya namun pada saat itu ia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala ia tunaikan perintah Allah ia sembelih kuda-kuda perangnya ia sembelih hingga tidak tersisa satu pun kuda-kuda tersebut. Ia sembelih untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sifat orang yang bertakwa. Demikianlah sifat orang yang memang beriman kepada Allah, di mana ia mengataskan segala hal. Walaupun itu adalah hal yang berupa kesenangan, namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridainya. Allah perintahkan ketaatan maka ia akan melaksanakan hal tersebut. Dan demikianlah mukmin, demikianlah seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Kemudian ikhwah, <tuh> jami'an. Di sini terdapat sebuah kaidah syariah yang mana disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga uh, disampaikan oleh Al Imam Al-Auza'i di mana bolehnya mengakhirkan suatu ibadah seperti ibadah solat misalnya bolehnya mengakhirkan e, ibadah seperti solat ketika terjadi perang, sebagaimana yang dilakukan oleh e, Nabi Sulaiman ketika hal tersebut dia e, melalaikan bukan dalam artian dia bukan melalaikan ada uzur yang menyebabkan Nabi Sulaiman lalai untuk melaksanakan perintah Allah karena pada saat itu Nabi Sulaiman sedang dalam keadaan mempersiapkan perang maka di sini e, para ulama beristinbat Salah satunya perkataan dari Imam Ibnu Kathir dan juga Al Imam al Auzai bolehnya seseorang mengakhirkan makna di sini bukan melalaikan, bukan melalaikan, bukan dengan sengaja ia melalaikan salatnya, bukan sengaja ia meninggalkan salatnya, tapi di sini mengakhirkan karena apa? Karena ada sebab. Karena ada uzur yang menghalanginya untuk melaksanakan ibadah cepat. Maka boleh kita mengakhirkan, ketika uzur itu memang uzur daruri, uzur yang memang ketika kita tidak menghadapinya, maka akan ada dampak yang lebih besar. Maka kata Al-Imam, "Boleh mengakhirkan ibadah ketika ada uzur, ada sebab yang menghadang, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, ia, ia tidak melaksanakan perintah Allah disebabkan karena ada uzur." karena ia pada saat itu Nabi Sulaiman hendak menghadapi perang maka di sini bolehnya seseorang mengakhirkan ibadahnya ketika ada uzur seperti perang dan ingat bahwa Nabi Sulaiman tidak mengakhir tidak melalaikan tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah melainkan ia mengakhirkan karena ada uzur yang dihadapinya inilah kaidah syariah yang disampaikan oleh Al Imam Ibnu Katsir dan Imam Al Auza'i rahimahumullah ini juga menyangkut tentang syariat salat khauf, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terjadi dalam perang Khandak. Terjadi dalam perang Khandak di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan salatnya, di mana para sahabat dan juga Rasulullah pernah mengakhirkan salat karena pada saat itu sedang berkecamuk perang. Sedang terjadinya perang yaitu perang Khandak. Maka pada saat itu Rasulullah dan para sahabat mengakhirkan salat mereka. Khatil kiram wa jami'an. Demikian agungnya raja yang mulia ini. Demikian mulianya Nabi Allah ini. Dia seorang Rasul, seorang Nabi dan juga seorang raja yang berkuasa. Tapi faidahnya adalah walaupun ia diberikan kekuasaan oleh Allah. Tapi ia taat. Tapi ia tetap patuh terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Khatil kiram jami'an. Kita lanjutkan pembahasan. Tapi disebutkan tip, salah satu mukjizat lain yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman sebagaimana mukjizat-mukjizat -mu lain yang telah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya ada lagi mukjizat yang mana mukjizat ini mungkin dalam benak kita itu hal yang mustahil tapi ini atas izin Allah tip, karunia Allah kepada nabinya dan ini ingat bahwasanya hal itu mungkin terjadi ayul ikhwah hal-hal yang mungkin di luar nalar kita terjadi itu bisa terjadi atas izin Allah dan itu ditunjukkan kepada hamba yang beriman, hamba yang bertakwa, hamba yang benar-benar taat kepada Allah. Allah akan berikan karunia, Allah akan berikan uh, istilah kelebihan, karomah, Allah akan berikan, dan itu mungkin terjadi atas izin Allah. Maka itu hal yang tidak kita pungkiri, Ayul ikhwah. Di mana di sini disebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman mempunyai sebuah kendaraan. Nabi Sulaiman memiliki sebuah kendaraan khusus di mana kendaraan ini berbentuk permadani yang amat luas. Permadani yang amat luas yang terbuat dari kayu. Di mana di atas kendaraan ini berbentuk permadani ini Nabi Sulaiman meletakkan segala sesuatu yang ia butuhkan dalam perpergian. Diriwayatkan dalam kitab ini bahwasanya Nabi Sulaiman membawa segala kebutuhannya berupa rumah, istana, kemudian makanan, juga bala tentaranya beserta rakyatnya dan juga para hewan di atas permadani Betapa luasnya permadani kendaraan Nabi Sulaiman ini. Dan ini sahih ayat ikhwah disebutkan dalam Quran surat As-Saba' ayat 12 sampai 13. Allah sebutkan karunia yang diberikannya kepada Nabi Sulaiman. Bayangkan kalau logika kita berkata permadani yang kita lihat pada umumnya adalah sebuah e, tikar ataupun sebuah e, terpal yang mungkin hanya sepetak persegi. Tetapi di sisi Nabi Sulaiman, wallahu a'lam, betapa luasnya, betapa besarnya permadani tersebut maka disebutkan oleh al-Imam bin Kathir, bahwasanya di dalam permadani itu bisa masuk rumah, bisa masuk istana, bisa masuk uh, makanan yang banyak, bisa masuk tumbuh-tumbuhan, masuk hewan-hewan, masuk burung-burung dan masuk bala tentara beserta rakyat di negeri tersebut ke dalam permadani kendaraan Nabi Sulaiman. <tuh> InsyaAllah, mukjizat yang agung. Hal itu disebutkan dalam kitab ini. Hal tersebut dilakukan ketika Nabi Sulaiman ingin menaklukkan suatu kerajaan. Jadi, hal tersebut tidaklah sering dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Ya, tidak sering menggunakan kendaraan ini, permadani ini, melainkan ia melakukan ataupun membawanya ketika adanya uh, sebab. Seperti Nabi Sulaiman ingin berpergian kepada suatu negeri, maka Nabi Sulaiman menggunakan kendaraan ini hmm. dan memasukkan seluruh. Hal-hal <laughs> yang dibutuhkannya ke dalam permadani ini, sebagaimana juga disebutkan, bahwasanya permadani ini terbang dan memerintahkan angin untuk membawanya. Tuhan, bahwasanya permadani ini bukanlah diletakkan di tanah, kemudian berjalan, melainkan permadani ini disebutkan oleh uh, Al-Imam bin Kathir, Bahwasanya permadani ini terbang di mana uh, angin membawanya, jadi dia di atas permukaan. Uh, bumi di, at, di bawah langit dan di atas bumi jadi dia terbang mengitari taib, bumi di bawah langit dan ini di luar nalar kita tapi ini benar terjadi Ayul ikhwah atas izin Allah kepada nabinya yang mulia Nabi Sulaiman mungkin kita lihat ini di film-film <tik> dan film itu adalah rekayasa tapi di Nabi Sulaiman ini adalah kenyataan tape Allah menceritakan dalam Quran Surah As-Sabah ayat 12 sampai 13 dalam tafsirnya juga disebutkan hal yang sama. sebutkan bahwasanya perjalanan Nabi Sulaiman pernah melakukan sebuah perjalanan yang mana perjalanan itu dilakukan dari Baitul Maqdis sampai pada Istakhar, nama sebuah negeri bernama Istakhar. Yang pada saat itu Nabi Sulaiman sedang berada di sebuah di Baitul Maqdis, kemudian dia melakukan sebuah perjalanan bersama seluruh tentaranya di atas permadaninya menuju ke Istakhar. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya jarak dari Baitul Maqdis ke Istakhar ini membutuhkan perjalanan satu bulan. Membutuhkan perjalanan satu bulan. Ketika misalnya seseorang berjalan, melakukan suatu perjalanan, maka ia membutuhkan perjalanan selama satu bulan. Ibaratkan sekarang adalah misalnya seseorang melakukan safar dengan kendaraan, mungkin membutuhkan waktu banyak tetapi disebutkan oleh para ulama di sini uh, adalah uh, nabi ibrahim uh, nabi sulaiman melakukan hal tersebut hanya satu hari di mana nabi sulaiman berangkat di pagi hari kemudian sampai di istakhar di sore harinya dan ini fenomena yang terjadi makanya kita tidak pungkiri apa yang telah diceritakan oleh Allah dalam Qur'annya dan ini menambah keimanan kita ayol ikhwah bahwasanya teknologi-teknologi yang ada sekarang ini Tidaklah lain Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakannya sebelumnya di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah ilmu. Al-Quran itu adalah ilmiah. Dan orang yang meragukan Al-Quran pastilah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang meragukan Al-Quran adalah orang-orang yang dungu. Ini faktanya. Misalnya kita sekarang, di zaman sekarang ini adalah kita melakukan satu perjalanan. Misalnya dari Indonesia sendiri ke Arab Saudi. Hanya membutuhkan waktu beberapa jam. Dan sedangkan itu, kita melalui beberapa negara, kita melalui perjalanan yang jauh. Yang mungkin ketika kita berjalan kaki, hampir memakan waktu satu bulan, dua bulan, tetapi ketika kita menggunakan pesawat terbang teknologi sekarang ini, hanya membutuhkan perjalanan memakan waktu jam, tidak sampai hari, tapi jam lima jam, delapan jam perjalanan. Itu teknologi, dan banyak orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Qur'an yang banyak mengingkari Al-Quran mengatakan bahwasanya Al-Quran itu tidaklah sesuai dengan fakta ilmiah dan ini mereka telah berdusta Allah ceritakan tentang kisah Ibrahim Allah ceritakan tentang kisahnya Sulaiman Afan. Allah ceritakan tentang kisah Sulaiman di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat di mana Nabi Sulaiman memiliki kendaraan berbentuk permadani yang mana Allah tundukkan angin membawa permadani itu terbang di atas bumi fenomena sekarang pesawat terbang terbang di atas bumi mengintari mengintari negeri berbagai macam negara hanya membutuhkan waktu jam paling lama pun mungkin satu hari dan demikian disebutkan bahwasanya ketika misalnya pada saat itu perjalanan dari baitul Maqdis ke Istakhar. itu membutuhkan perjalanan satu bulan tetapi ketika nabi sulaiman menggunakan permadannya yang terbang ia membutuhkan perjalanan hanya satu hari, ketika Nabi Sulaiman berangkat pagi hari sampai di sore hari, dan itu fakta ilmiah terjadi di sekarang. Maka Al-Quran itu adalah kebenaran, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Maka Imam Ahmad mengatakan, "Barang siapa yang mengingkari satu huruf pun dari Al-Quran, walaupun satu huruf, maka ia kafir." Dan ini benar, karena firman Allah tidaklah uh, dusta, firman Allah adalah murni benar. Melainkan orang-orang yang memang busuk hatinya. Yang ada penyakit hati. Maka mereka akan mengingkari. Tapi orang-orang yang bersih hatinya. Yang ia uh, bersih akalnya. niscaya ia akan menerima seluruh isi dari Al-Quran itu. Khatil kiram. Wa Dalam tafsiran yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya. bahwasanya di Quran Surah as sabah Ayat 12 ke 13. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Dua mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Yang pertama, angin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Allah perintahkan angin untuk tunduk dan patuh kepada Sulaiman. Apakah di sini dalam artian bahwa Nabi Sulaiman itu setara dengan Allah? Tidak, ya. Ini anggapan yang salah. Ini terjadi atas izin Allah. Ini terjadi atas kuasa Allah. Allah memberikan kemuliaan dan mukjizat itu kepada Sulaiman, dan itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Maka di sini bukannya Nabi Sulaiman yang hebat, bukan artinya Nabi Sulaiman yang memiliki kekuatan tidak. Kekuatan dan kemampuan itu diberikan atas izin Allah. Allah yang menghendaki, baru ia terjadi. <tuhil kiram azzanillahu aleykum jemian> maka, di tafsiran surat 12- sampai 13 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua muajizat. Yang pertama, Allah tundukkan angin kepada eh, Sulaiman. Di mana, ketika Sulaiman e, memerintahkan angin untuk membawanya, maka permadani atau kendaraan tersebut akan terbang dan angin akan membawanya kepada e, tujuan yang ditujukan oleh Nabi Sulaiman. Maka, ketika Nabi Sulaiman ingin cepat, maka angin akan berhembus cepat. Namun ketika Nabi Sulaiman ingin uh, angin membawanya dengan santai, dengan biasa, maka angin pun akan berjalan, berhembus, santai. Demikianlah kekuasaan ataupun ketundukan angin setelah mendapat perintah dari Allah untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kemudian yang kedua, mukjizat yang kedua adalah di mana tembaga mengalir untuk Sulaiman. -kiram tembaga adalah uh, logam, baik. Namun Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan logam mengalir untuk Sulaiman. Dalam artian adalah ketika Nabi Sulaiman membutuhkan logam tembaga tersebut maka ia mudah didapatkan dan logam tersebut mengalir kepada Nabi Sulaiman. kiram wa jamian. Kemudian mengalirnya tembaga ini disebutkan oleh para ulama, jin membuat Kerajaan dan istana yang megah melalui tembaga tersebut. Atas mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam di mana Allah perintahkan tembaga mengalir kepadanya. Dalam artian Nabi Sulaiman dengan mudah untuk mendapatkan uh, tembaga. Maka Nabi Sulaiman pun memerintahkan jin. Dan dengan jin melalui uh, wasilah jin inilah istana-istana itu dibangun melalui... Uh, dengan menggunakan tembaga-tembaga yang mengalir kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka pada saat itu jin pun atas perintah dari Nabi Sulaiman membuat istana-istana yang megah. Bahkan disebutkan e, beberapa riwayat kerajaan Nabi, e, Nabi Sulaiman itu sampai ribuan. Saking banyaknya kerajaan Nabi Sulaiman, istana Nabi Sulaiman. Karena disebut di setiap wilayah pasti ada istana Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman adalah raja yang agung pada saat itu, raja yang berkuasa. Kemudian dari tembaga itu juga, para jin membuat perhiasan harta benda yang mewah dan megah. Bayangkan ketika misalnya tembaga dengan mudah kita dapat, dan logam-logam uh, uh, lainnya dimudah dengan dapat. Masya Allah, demikianlah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Maka jin pun membuat perhiasan harta benda, bahkan disebutkan e, di sini para jin membuat patung dan piring-piring yang luas, bahkan ada ulama menyebutkan e, dari tembaga itu mereka membuat sebuah e, nampan atau sebuah e, ember. Kalau bahasa kita sekarang adalah sebuah nampan atau ember yang sangat besar, yang mana. Di dalam itu di dalam itu bisa ditaruh makanan ataupun diletakkan makanan minuman yang banyak dan dari situlah para rakyatnya Nabi Sulaiman dan juga seluruh barat tentaranya makan. Insyaallah. Kemudian dari situ juga para jin melalui perintah Nabi Sulaiman membangun patung-patung dan gambar-gambar yang bercorak. Insyaallah. Dan ini merupakan uh, syariat. Mungkin dalam syariat Islam, dalam syariat yang Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita yang mulia, patung-patung dan juga gambar-gambar ini dilarang. Sebab Rasulullah SAW uh, telah bersabda bahwasanya ia melarang untuk uh, umatnya membangun patung-patung dan juga membuat gambar-gambar makhluk disebabkan karena patung-patung <coughs> dan gambar-gambar itu bisa uh, dimasuki oleh jin atau syaitan. Maka Nabi, uh, Nabi kita Muhammad SAW melarangnya dan syariat kita uh, melarang membuat patung-patung dan juga membuat gambar-gambar makhluk bernyawa. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW alaihi melarangnya. Namun pada syariatnya Nabi uh, Sulaiman itu diperbolehkan. Tapi pada syariatnya Nabi Sulaiman pada saat itu diperbolehkan tep, membuat patung-patung dan gambar-gambar. Dan dengan itulah jin membuat uh, patung tersebut dan gambar tersebut atas tembaga yang mana uh, itu telah ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Maka ayol ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Di sini Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwasannya Sulaiman pernah melakukan perjalanan angin dari Damaskus ke Istakhar hanya satu hari. Ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi ayol ikhwah. bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan suatu perjalanan jauh mengitari negeri-negeri negeri yang banyak. Yang mungkin kita taksirkan itu mencapai satu bulan perjalanan. Tapi pada saat itu ketika Nabi Sulaiman Allah tundukkan angin padanya. Ia hanya mampu mengitari negeri tersebut dengan permadaninya, dengan kendaraannya. Hanya memakan waktu satu hari. <gmatic> Kemudian khuatil <gitu> kiram. Disebutkan juga bangunan-bangunan di Istakhar. Ini negeri yang dikunjungi oleh Nabi Sulaiman tadi. Berupa... Gedung-gedung dan istana Yang dibangun jin untuk Sulaiman Langkah Menakjubkan Dari logam-logam yang telah ditundukkan Allah Kepada Sulaiman Yang mengalir secara terus-menerus kepada Sulaiman Dan dengan itulah jin Membangun negeri-negeri Yang mewah di Istakar, istana-istana Yang mewah Gedung yang tinggi Terus mu'jizat Allah subhanahu wa ta'ala Mu'jizat yang telah diberikan oleh Allah Kepada Nabi Sulaiman maka dikatakan bahwasanya Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang agung dan sekaligus nabi. kiram wa jami'an. Sebagaimana disebutkan terdapat kerajaan-kerajaan dan juga istana-istana yang megah, yang besar dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Disebutkan di sini Nabi Sulaiman memiliki banyak istana, memiliki banyak kerajaan. Salah satunya adalah di Tadmir. Ini nama daerah Hayul Ikhwah nama daerah di mana setiap daerah yang tersebut di sini ada kerajaan Nabi Sulaiman, kerajaan yang megah. Ada yang disebut dengan uh, di daerah Tadmir terdapat juga kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian di Baitul Maqdis terdapat juga kerajaan istana Nabi Sulaiman. Kemudian di Jab, di pintu Jabran, kemudian pintu Al-Barid yang dibangun dengan kitmir. Kitmir ini adalah sebuah tembaga disebutkan di sini oleh pendapat Ibnu Abbas, uh, Qatadah, Mujahid dan juga Ikrimah menyebutkan bahwasanya kerajaan-kerajaan yang dibangun di daerah Tadmir, Baitul Maqdis, Pintu Jabran dan Pintu Al-Barid itu adalah kerajaan-kerajaan uh, yang dibangun dengan tembaga yang kokoh dan yang megah. Disebut oleh Ibu, uh, nama tembaga itu adalah Kitmir. Dan uh, di situ adalah maknanya adalah tembaga Kemudian ayolah wa iyyakum jamian. Di sini mungkin muncul pandangan bagi kita, muncul istilahnya pertanyaan bagi kita. Apakah benar bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam mampu memerintahkan jin, mampu memerintahkan syaitan pada saat itu? Karena kita mengetahui bahwasanya jin dan syaitan adalah musuh Allah, mereka ingkar kepada Allah mereka dalam artian sombong dan tidak taat kepada Allah. Lantas bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam bisa memerintahkan jin? Yang mana kita mengetahui bahwasanya jin adalah makhluk yang ingkar kepada Allah. Maka di sini disebutkan adalah <coughs> di sini bahwasanya jin yang berada di sisi Nabi Sulaiman adalah jin-jin yang baik atau dalam artian adalah jin muslim. Jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang berada di sisi Nabi Sulaiman Mereka lah yang berada di bawah tahta ataupun di bawah perintahnya Nabi Sulaiman. Di sini disebutkan jin patuh dan tunduk kepada Nabi Sulaiman atas izin Allah. Dalam tafsir yang disampaikan oleh imam Mujahid dalam Quran Surah As-Sabah 12, makna Allah Subhanahu wa Ta'ala tundukkan jin kepada Nabi Sulaiman adalah jin-jin yang taat atau jin-jin muslim, jin-jin yang beriman kepada syariat Allah pada saat itu. Maka mereka lah yang tunduk dan patuh kepada Sulaiman. Sedangkan jin yang jahat, jin yang ingkar, jin yang memang dia itu dari awal sudah ingkar kepada Allah, mereka dibelenggu, mereka dipenjara. Maka pada saat itu, mereka yang dibelenggu, maka tetap dalam uh, ...keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jin yang berada di bawah perintahnya Nabi Sulaiman ini adalah jin-jin yang beriman kepada syariat Allah dan beriman kepada kerasulan Sulaiman alaihi salam. Kemudian kiram azani wa jami'an. Di sini dibagi oleh uh, Al-Imam uh, Ibnu Kathir... bahwasanya Nabi Sulaiman alaihi salam memerintahkan jin ini ada tiga. Yang pertama Uh, Nabi Sulaiman Alaihissalam memerintahkan jin untuk menyelam di dasar laut dan mengabarkan nanti peristiwa-peristiwa yang terjadi di dasar laut dan mengambil apa saja yang ada di dasar laut tersebut. Okay, maka jin kelompok ini diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk menyelam di dasar laut dan mengabarkan kepada beliau Nabi Sulaiman tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dasar laut. Okay. Kemudian yang kedua adalah perintah Nabi Sulaiman kepada sekelompok jin adalah untuk berkeliling di di berkeliling dunia atau berkeliling di permukaan bumi ini, kemudian nanti mengabarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di permukaan bumi, sebagaimana yang terjadi, misalnya ada kejadian ataupun misalnya sesuatu yang terjadi, maka berita tersebut disampaikan kepada Nabi Sulaiman. Itulah perintah yang disampaikan Nabi Sulaiman kepada jin kelompok ini. Kemudian, yang terakhir adalah jin. yang mana jin ini adalah ditugaskan oleh Nabi Sulaiman alaihisalam untuk membangun kerajaan sebagaimana yang kita sebutkan ada jin yang membangun kerajaan-kerajaan besar untuk Nabi Sulaiman alaihisalam maka ayu lahu azanillahu wa iyyakum jami'an Uh, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mendapat faidah dan manfaat, sekaligus dapat kita ambil pelajaran yang berharga dari kisah-kisah yang kita sampaikan uh, pada hari ini terkait tentang kisahnya Nabi yang mulia, Nabi Sulaiman Alaihisalam. Kemudian juga mukjizat- mukjizat yang agung yang telah diberikan oleh uh, Allah kepada Nabi Sulaiman menjadi bukti bahwasanya Allah Maha Kuasa, menjadi bukti bahwasanya Allah berkehendak. Apapun yang terjadi, walaupun itu mustahil kita terima hmm. oleh akal dan pikiran, tapi itu pasti terjadi atas izin Allah. Kun fayakun. Okay. Uh, hanya ini yang kita dapat sampaikan. Apa yang salah itu datangnya dari ana. Apa yang keliru itu datangnya dari ana. Sedangkan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah membalas amal kebaikan kita walaupun sedikit dan kita tidak mengetahui. Uh, dengan perantara kisah ini mungkin Allah berikan ganjaran yang baik dan Allah nanti satukan kita dengan para anbiya dan juga orang-orang salih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.